Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih lanjutan dari 35 wazan. Wazan yang akan kita bahas yang pertama adalah wazan dari fiil ruba'i mujarot yang dalam hal ini hanya ada satu wazan. Rubai artinya kalimat fi'il yang huruf asalnya terdiri dari empat huruf hijaiyah dan tidak mendapatkan huruf tambahan. Wazan tersebut adalah berupa wazan fa'lala yufa'lilu. Di antara faedah dari wazan fa lalayu layu fa di sini adalah berfaedah ta'diyah. Yaitu menjadikan kalimat fi'il yang awalnya lazim menjadi muta'adi Jadi kebanyakan kalimat fi'il yang berwazan fa'la layu fa'lilu Di sini merupakan fi'il muta'adi Namun ada pula kalimat fi'il yang berupa fi'il lazim akan tapi fi'il yang berupa fi'il lazim di sini itu sedikit sekali Kita ambil contoh kalimat fi'il yang berwazan fa'lalayu fa'lilu Yang berupa fi'il muta'adi Seperti lafat Dakhroja Dakhroja Zaidun Al-Hajaroh dakhroja menggelindingkan atau menggelincirkan zaidun siapa zaid al hajaro kepada batu Lafad dakhroja di sini mengikuti wazan fa'lala dan dia merupakan fi'il mutaati yang memiliki maful contoh yang lain seperti lafad darbaza darbaza al baba darbaza menutup siapa dia al baba kepada pintu darbaza di sini juga mengikuti wazan fa'lala dan dia berupa fi'il muta'adi selanjutnya yang berupa fi'il lazim seperti lafat darbaha darbaha zaidun darbaha lari ketakutan Zaidun siapa Zaid lafaz darbah di sini memang mengikuti wazan fa'lala namun dia berubah fi'il lazim yang dalam hal ini tidak membutuhkan kepada maf'ul bih ini adalah wazan dari fi'il ruba'i mujarad yang hanya memiliki satu pola wazan saja Selanjutnya terdapat wazan fi'il mulhak Yang dimaksud dengan "mulhak" di sini adalah kalimat yang wazannya statusnya "disamakan", jadi disamakan dengan wazan yang lain, yang dalam hal ini "mulhak" terhadap fi'il yang berwazan fa'lala. Jadi manakala dikatakan fi'il mulhak fa'lala artinya kalimat fi'il yang memiliki wazan yang disamakan dengan wazan fa'lala. Dalam hal ini wazan dari fi'il yang mulhak terhadap fi'il ruba'i mujarot di sini terdapat enam wazan. Jadi wazan dari mulhak rubai mujarot itu artinya kalimat fiil yang wazannya disamakan dengan fiil rubai mujarot yang tadi berwazan fa'lala itu terdapat enam bab. Yang pertama adalah berwazan fa'u'ala yufawailu. Wazan fau ala yufau ilu ini dikatakan sebagai wazan yang mulhak karena pada dasarnya pada wazan fau ala yufau ilu di sini terdapat satu huruf tambahan yaitu berupa huruf waw. Jadi status daripada huruf wau ini adalah huruf tambahan, sementara yang dimaksud dengan ruba'i mojarot itu adalah kalimat fiil yang huruf asalnya empat huruf dan dia tidak mendapatkan tambahan sehingga karena memang wazan ini pada dasarnya terdapat huruf tambahan maka statusnya di sini adalah status wazan yang mulhak artinya wazan yang disamakan dengan ruba'i mujarrot jadi bukan ruba'i mujarrot secara kaidah tadi yang dikatakan sebagai mujarrot itu tidak mendapatkan tambahan namun di sini hanya sekedar mulhak saja wazannya disamakan untuk kalimat fiil yang berwazan fau alayu fau ilu di sini seluruhnya merupakan fiil lazim. Artinya fiil tersebut tidak membutuhkan kepada maful. Contohnya seperti lafadz hau kola. Haukola ini maknanya adalah mengucapkan haukola, yaitu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita mengatakan haukola kholidun, haukola mengucapkan la haula wala quwata illa billah kholidun siapa kholid. Dan di sini tidak membutuhkan kepada mapul. Kemudian wazan yang kedua adalah wazan fa'ala. Yufai ilu, yufai Di sini terdapat huruf tambahan yang berupa huruf ya sama dengan wazan yang pertama tadi status daripada wazan fai ala yufai ilu itu adalah mulhak karena pada dasarnya ini bukan mujarot melainkan mendapatkan tambahan huruf satu huruf hijaiyah sehingga di sini terdapat empat huruf dan statusnya disamakan dengan wazan fa'lala yufa'lilu yaitu wazan dari fi'il rubai mujarot keseluruhan dari kalimat fiil yang mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu di sini berupa fiil muta'addi. Jadi berbeda dengan wazan yang pertama tadi, di mana wazan yang pertama itu keseluruhannya berupa fiil lazim, namun untuk wazan yang kedua ini keseluruhannya berupa fiil muta'addi. Contohnya seperti lafat baitoro Zaidun Al-Qolama Baitoro meraut Zaidun siapa Zaid Al-Qolama kepada pensil Baitoro di sini makna asalnya adalah memotong memotong kecil-kecil. Kemudian karena memang mapulnya di sini adalah berupa pena, maka makna di dalam susunan di sini adalah meraut, yaitu melancipkan dari isi pena yang ada. Kemudian wazan yang ketiga adalah berupa wazan fa'wala yufa'wilu. Wazan fa'wala yufa'wilu di sini terdapat satu huruf tambahan yang berupa huruf wawu yang terletak setelah ain fi'il. Wazan ini memiliki faedah yaitu ta'diyah artinya memutaatikan fiil lazim contohnya seperti lafat jahwaro zaidun al-qur'ana jahwaro mengeraskan suara zaidun siapa zaid Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an artinya Zaid mengeraskan bacaan Al-Qur'an di sini lafadz jahwaro sebagai fiil mutaati yang membutuhkan kepada maf'ul. Kemudian wazan yang keempat ini adalah wazan fa'iyala. Fa'iyala yufa'yilu. Di sini mendapatkan satu huruf tambahan yang berupa huruf ya yang terletak setelah ain fiil. Jadi ketika wazan yang kedua di sana berupa huruf waw yang terletak setelah ain fiil untuk wazan yang keempat ini huruf tambahnya berupa huruf ya yang terletak setelahnya ain fiil. Selanjutnya bentuk daripada kalimat fiil yang berwazan fa'yalah di sini adalah berupa fiil lazim. Jadi secara keseluruhan berupa fi'il lazim dan tidak membutuhkan kepada maf'ul. Contohnya seperti lafat Athiyaro Zaidun Athiyaro terpleset kakinya Zaidun siapa Zaid Athiyaro di sini mengikuti wazan fa'iyala Yang dalam hal ini terdapat huruf tambahan satu huruf Kemudian wazan yang kelima Yaitu berwazan Fak-lala Yufa lilu. Namun sekalipun wazan di sini sama dengan wazan dari pada fiil ruba'imujarrot, akan tetapi pada wazan ini beda manakala pada wazan rubah imu jarot di sana semua huruf asalnya adalah asli empat huruf namun pada wazan mulhak rubah imu jarot di sini terdapat satu huruf tambahan yang berupa huruf yang sejenis yang ada pada ain fiilnya jadi manakala ain fiilnya di sini berupa huruf lam, maka huruf yang sejenis pun berupa huruf lam. Demikian pula manakala lam fiilnya berupa huruf ain, maka huruf yang sejenisnya pun berupa huruf ain dan lain sebagainya. Contohnya seperti lafat jalbabat fatimatu. Jalbabat menggunakan jilbab fatimatu siapa Fatimah. Lafat jal baba ini mengikuti wazan fa'lala sementara taknya di sini adalah merupakan tak tak nisakina. Dan wazan yang terakhir dari mulhak rubai mujarad itu adalah wazan fa'la yufa'li. Untuk kalimat fiil yang berwazan fa'la fa'li di sini, keseluruhannya berupa fi'il lazim. Contohnya seperti lafat salko. Salko zaidun siapa zaid. Salko tidur terlentang. Zaidun siapa zaid. Lafat salko ini juga kalimat fiil yang berwazan fa'la. Salko yusalki yufa'li ini adalah enam wazan dari fi'il rubai mujarot yang mulhak artinya yang statusnya disamakan dengan wazan dari fi'il rubai mujarot selanjutnya adalah wazan dari fi'il rubai mazid artinya kalimat fi'il tersebut huruf asalnya adalah empat huruf hijaiyah, namun di sini mendapatkan tambahan. Yang dalam hal ini ada yang mendapatkan satu huruf tambahan dan ada pula yang mendapatkan dua huruf tambahan. Manakala dia mendapatkan satu huruf tambahan, maka empat ditambah satu sama dengan lima, sehingga di sini disebut dengan fiil rubai mazid khumasi. Khumasi ini artinya lima. Demikian pula manakala mendapatkan tambahan dua huruf, maka empat ditambah dua sama dengan enam, maka di sini disebut dengan rubai mazid sudasi. Untuk kalimat fi'il yang berupa fi'il rubai mazid khumasi, yang mendapatkan satu huruf tambahan ini hanya ada satu wazan saja yaitu yang berwazan tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lala ya setiap kalimat fiil yang mengikutin wazan tafakal lalaya tafak lalu di sini mengandung faedah mutawaa. Artinya kalimat fiil tersebut mengandung makna sebagai akibat dari fiil sebelumnya. Contohnya seperti lafadz the itu. al-hajaroh fa tadakh roja hajar dakh itu menggelindingkan atau menggelincirkan siapa saya al hajaro kepada batu fatadakh roja dhalikal hajaru fatadakh maka tergelincirlah dhalikal hajaru apa batu itu fatadakh ini adalah merupakan kalimat fiil yang mengikuti wazan tafalala yang dalam hal ini berfaedah sebagai mutawaa di mana makna daripada fatadza khalikal hajaru yaitu maka tergelincirlah batu itu karena disebabkan oleh perbuatan al saya menggelindingkan batu itu jadi ketika saya menggelindingkan batu itu maka tergelincirlah batu tersebut ini adalah wazan dari fi'il rubai mazid khumasi. Selanjutnya wazan daripada fi'il rubai mazid sudasi. Artinya kalimat fi'il yang huruf asalnya terdapat empat huruf. Kemudian mendapatkan tambahan dua huruf. Sehingga jumlahnya menjadi enam huruf hijaiyah. Dan ini memiliki dua wazan wazan yang pertama ini adalah berwazan if an lala yaf an lilu if an lala yaf an lilu huruf tambahan yang ada pada wazan ini adalah berupa huruf hamzah dan juga huruf nun yang ada di antara ain fiil dan lam fiil yang pertama. Jadi if an lala hamza dan nun setelah ain fiil. Untuk yang mengikuti wazan if an lala di sini berfaedah sebagai mutawa. Contohnya seperti lafat harjam al ibila. Fahron jama ibil Harjam tu Mengumpulkan siapa saya Al ibila kepada onta Fahron jama Maka terkumpullah Dhalikal ibilu Apa onta itu Ketika saya mengumpulkan ontak-ontak itu, maka ontak-entak itu pun terkumpul menjadi satu. Maka inilah yang dimaksud dengan berfaedah sebagai mutawa'ah. Kemudian wazan yang kedua adalah berwazan if alallah alillu. If yaf alilu. Huruf tambahan yang ada pada wasan ini adalah berupa huruf hamzah selanjutnya berupa huruf yang sejenis dengan lam fiil yang kedua jadi huruf hamzah yang ada di awal, selanjutnya huruf yang sejenis dengan huruf yang ada pada lam fiil kedua. Jadi manakala lam fiil yang kedua di sini berupa huruf ba, maka huruf yang sejenis itu pun akan berupa ba. Begitu juga manakala berupa huruf ro, maka yang sejenis itu adalah huruf ro. Untuk fiil yang mengikuti wazan if alallah di sini, di antara faedahnya adalah berfaedah mubalaghah mubalaghatul lazim. Jadi memberikan makna yang sangat terhadap makna asal dari fiil lazimnya. Contohnya seperti lafat qashara. <kosyaro> Jildul <ar> rajuli. kosro mengkerut jildur rajuli apa kulit orang laki-laki itu. Jadi kulit orang laki-laki itu mengkerut. Namun manakala lafadz kosharo ini diikutkan kepada wazan if alallah sehingga menjadi ikshaaro menjadi ikshaaro jildurro juli. Maka maknanya adalah sangat mengkerut jildur rojuli apa kulit orang laki-laki itu jadi manakala pada lafat yang pertama yaitu berupa lafat kosh ini maknanya adalah hanya sekedar berkerut saja namun manakala diikutkan kepada wazan if alallah sehingga menjadi ik maka maknanya sangatlah berkerut jadi kulit laki-laki itu sangat berkerut jadi bukan hanya sekedar berkerut saja ini adalah wazan dari fi'il ruba'i mazid sudasi yang terdiri dari dua wazan. Demikianlah pembahasan dari wazan fi'il ruba'i mujarot serta fi'il ruba'i mazid. Untuk wazan-wazan yang lain akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.